Oke guys, jumpa lagi dengan channel Mr. B tentang hobi dan elektronika. Oke, kita mau mengetes kristal osilator punya TV ini apakah masih normal atau tidak. Caranya cukup mudah guys, kita butuh AVO yang ada frekuensi. Ada frekuensi Hz nih, dan ringnya ini lumayan, ini bisa sampai 10 MHz. Jadi kalau kristalnya ini 4,43, ini bisa terbaca nantinya. Oke, kita coba. Tapi sebelum itu kita harus bikin rangkaian guys, rangkaian untuk membuat kristal ini bekerja. Ketika kristal ini normal, ini lampu LED akan nyala. Nah, nanti kita ukur frekuensinya berapa pakai avometer. Oke, kita mulai ya. Ini rangkaiannya cukup gampang guys, cuma ada dua transistor sama kapasitor sama dioda dengan catu daya 9 volt. Oke, kita coba tes ya. Tegangan 9 volt 8,69 ini. Ini kalau nyala kristalnya, LED-nya akan nyala ini. Nah, nyala. Kita matikan aja biar kelihatan. Nah, nyala kan? Kita tinggal ukur dengan frekuensi. Kita hubungkan yang minus ke kaki negatif guys. Ini bisa kita cabut ke sini power supply-nya ini, atau langsung di minusnya rangkaian. Nanti rangkanya nanti kita kasih gambar ya. Oke, ini terbaca 3,8, 2,7. Kita coba. Nah, lampu LED sudah nyala ini. Ini kurang pas ini. Oke, 4,433 sesuai dengan yang di nomornya, berarti kondisi normal ini guys. Oke, ini kristalnya TV ini 4,433619. Oke, terima kasih, tetap di channel.